Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku mau unboxing softlens. Terus aku juga langsung bakalan try on. Jadi hari ini hari yang cukup istimewa. Jadi aku mau pakai softlens karena biar lebih kelihatan jelas aja. Dan ini tuh softlensnya aku pilih yang -2. Yang gak minus juga pasti ada ya. Ini dari Fantasy Living Color. Ini tuh warnanya warna brown ya, warna coklat gitu, warna brown. Sekarang kita lihat ya kayak gimana. Ini belum pernah aku pakai, emang masih baru ya. Dan untuk kalian aku langsung try on dan unboxing di sini. Sebelumnya tuh aku beli sama warna yang grey tapi dari Jamila. Kalian bisa tonton video sebelumnya tentang aku nge-review dan unboxing softlens. Nih isinya tuh kayak gini. Ini brownnya tuh bener-bener brown yang soft banget, coklatnya yang soft banget, agak ke kuning-kuning gitulah. Karena aku minus jadi -2. Sekarang kita try on langsung ya. Dan cairan softlens yang aku pakai tuh dari merek ini. Kalian bebas pakai merek apapun. Nah, sekarang kita buka. Satisfy enggak nih? Oh my god. Kayaknya ini harus satu-satu dulu deh. Kita buka ya satu-satu. Wow, wow, wow. Jadi cairan sebelumnya nggak akan aku pakai. Aku udah buka nih ya. Tapi aku mau ganti dulu cairan yang baru. Takutnya kan di cairan yang lama itu ada pengawetnya yang bener-bener bahaya gitu ya. Sekarang kita pindahin dulu. Tuh warnanya tuh brownnya soft banget. Nah sekarang aku mau buka yang satu lagi. Jangan berpikiran ini tuh harganya mahal. Ini tuh harganya cuma 20-30 ribuan lah ya. Dan ini udah ada BPOM nya Pokoknya ini udah aman lah ya. Nanti aku bakalan sematin link pembeliannya kalau misalnya kalian mau sama. Jadi itu di tengah-tengahnya tuh ada kayak titik-titik kayak gitu. Pokoknya aku rekomendasiin deh. Ini warnanya cantik sekali. Ih, lupa yang ini belum dikasih air. Mudah-mudahan ini kuat untuk beberapa jam aku pakai karena biasanya matanya tuh agak sensitif. Sekarang kalau pakai kontak lens. Sekarang kita coba. Tangan aku tadi sebenarnya udah cuci tangan. Cukup bersih. Tapi nggak tahu deh karena aku tadi buka dusnya dan lain-lainnya bakal perih apa enggak. Bismillah. Oke, cantik. Ini soft banget, ya kan? Coklatnya itu soft banget. Brownnya tuh soft banget. Di tengah-tengah itu kayak ada titik-titik kayak gitu. Terus ini juga nggak ganjel di mata. Kakak tolong ambilin tisu. Kita pakai yang sebelah lagi. Ini nggak ada rasa perih, alhamdulillah. Sebelahnya lagi aku mau pakein. Terima kasih. Aku tuh mau ke wisudaan anak aku TK. Jadi biar kelihatan dunianya lebih jelas, jadi aku pakai softlens. Ya kebalik lagi. Karena aku gak terlalu suka pakai kacamata kecuali cara kantor gitu.
Gak pede aja kalau pakai kacamata. Ini karena tipis banget agak susah diatur pas ngambilnya. Oke. Biasanya ada salah satu yang bikin gatel, perih gitu. Nah yang ini nih, apalagi padahal yang sebelah kanan tadi gak ada masalah. Ini tuh bener-bener tipis deh. Saking tipisnya jadi agak susah buat dibawa. Dan aku gak punya alatnya, karena emang kebiasaan pakai tangan aja. Nah udah. Kayak gini afternya. Tadi kalian udah ngeliat kan aku tanpa soft lens. Nanti aku bakal sertain foto aku pas tadi lagi nggak pakai soft lens di sini dengan aku pakai soft lens di sini. Kayak gini. Jadi matanya lebih hidup. Ini pakai warna yang brown dari Fantasy. Ini tuh iris lab ya. Dan ini udah ada izin Kemenkes RI AKD-nya tuh udah ada. Oh, nggak kelihatannya. Ya gitulah pokoknya kira-kira ya. Makasih buat yang udah nonton video aku. Sebenarnya ini singkat banget. Pokoknya ini udah beres kayak gini. Udah aku pakai. Ini juga cukup berair matanya, tapi nggak gatel karena mataku sensitif. Udah. Taram. Kan jadi jauh lebih hidup kan. Terus ini tuh enaknya nggak ganjel, bener-bener nggak ngeganjel. Dibanding yang sebelumnya namanya Jamila yang warna grey, ini jauh lebih enak di mata, jauh lebih sopan aja gitu, jauh lebih enak nggak ngeganjel. Tuh pas aku ngedip tuh nggak ada yang itu, nggak ada. Cuman minusnya emang agak susah pas dibawa, jadi sobek. Pas dipakainya tuh agak meleot-meleot karena tipis banget. Harinya murah lah, 20-30 ribuan gitu. Nanti aku bakal sematin linknya di description box. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.